Mapak Bilkada Bupati jeung Wakil Bupati Bandung anu bakal dikokolakeun dina 23 September anu bakal datang. Sejumlah hingambalan sarta tatahar dilakonan kalawan mayeng ku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Kiwari hambalan anu keur memejehna dipaju nyaeta ngarekrut panitia pemilihan kecamatan atau PPK sarta panitia pemungutan suara atau PPS. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung kiwari keur memejehna ngalakonan sababaraha hambalan turta natahareun kasayagaan Pilkada 2020. Kiwari KPU Kabupaten Bandung keur ngalakonan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan atau PPK jeung panitia pemungutan suara atau PPS. Ari ancokeuneun anggota PPK, KPU Kabupaten Bandung bakal ngarekrut 155 urang di 31 kecamatan di sakuliah Kabupaten Bandung. Engkena, saban kecamatan bakal diwewegaanku 5 urang PPK. Rarancangna eta PPK teh bakal diistrenan tanggal 28 Februari nu bakal datang. Ari pikeun pengumuman rekrutmen PPS bakal dilakonan tanggal 15 Februari tur tadi istrenan dina tanggal 22 Maret nu bakal datang. Hari-hari ini kita sedang pada tahap perekrutan panitia pemilihan kecamatan, yaitu selesai atau hari ini sudah dilakukan wawancara untuk calon anggota PPK. Kemudian nanti tanggal 15 Februari kita akan umumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, dan insya Allah nanti sesuai rencana pelantikan PPK itu akan dilaksanakan tanggal 29 Februari 2020. Sajroning kitu ari prak-prakan pendaftaran bakal calon bupati turta bakal calon wakil bupati Bandung boh ngaliwatan pasangan independen boh ngaliwatan partai politik bakal dilakonan dina tanggal 16 tapi ka 18 Juni anu bakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.